Mas Ahaye ini kan kabinet baru, Kak. Sudah disampaikan oleh Mas Gibran, ini hampir 100% rampung. Dari Demokrat sendiri sudah mengetahui Kak untuk posisi penugasan Demokrat di pemerintahan baru akan di pos-pos mana-mana saja, Bang? Saya rasa kami belum tahu persis. Kita juga tentunya selain menghormati dan menunggu apa yang menjadi keputusan final dari Bapak Presiden terpilih, karena sejak awal sikap Partai Demokrat terkait penyusunan kabinet, portfolio, dan peran di pemerintahan 5 tahun ke depan ini semua kita serahkan kepada Bapak Presiden terpilih. Karena beliau yang tentunya paling mengetahui kebutuhan pengawakan kementerian-kementerian atau badan-badan yang memang kita harapkan semuanya bisa menjadi bagian dari super team yang akan beliau pimpin untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Jadi kami terus terang tidak atau belum tahu, paling tidak secara pasti kami juga tidak ingin berandai-andai atau mengira-ngira. Kita tunggu saja, waktunya nggak lama lagi, kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan beliau. Termasuk info, untuk pos-posnya jumlah berapa banyak untuk Mas Ahaye, katanya Menko. Ya, kenapa? Katanya Demokrat dapat 5 menteri, terus Mas Ahaye jadi Menko. Ah, belum tahu, kami menunggu aja. Makasih Mas, ya semuanya. Mas sejauh. Sudah ketemu sama Pak Prabowo. Kenapa? Sudah ada komunikasi sama Pak Prabowo. Oh iya, tentunya komunikasi terus dijalankan dengan baik. Mas sejauh. Kenapa? Bakal hadir nggak ya Pak SBY dalam pelantikan nanti tanggal 2? Oh, insya Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat dan bisa hadir. Terima kasih. Terima kasih.